أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أجر العالم وفحمه قال المصنف والشارحون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين ودونهما أي والماء دون كلتين ينجس بالملاقة لمفهوم حديث الكلتين السابق المخصص لمن تقل حديث الماء hadisi al-ma'u la yunajjisuhu syai'un as-sabiqi na'am in wurida 'ala an-najasati fa fihi tafsilu ya'ti fi babiha fa in balagha huma bima'in wa la taghayyura bihi fa tahurun lima taqaddama falau kusira bi iradi tahurin au ai urida alaihi tahurun aksaru minhu falam yablighuma lam yathur wa qila huwa tahirun la tahurun di annahu maghsulun kasaubi wa qila huwa tahurun hakahu fit tahqiqi radda bi ghaslihi ila aslihi wal kalamu fima laysa fihi najasatun jamidatun walawin tafal iradu awit tahuriyatu aw aksariyatu fahuwa ala najasatihi jazman wala huna ismun bimakna ghairi dahara i'rabuha fima ba'daha likauniha ala suratil harfi wahiya ma'ahu sifatun lima qablaha ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadunahuma dan bermula di bawah keduanya. Dua kulah. Artinya dan bermula air. Duna kulateni di bawah dua kulah. Yang justru itu bernajis ianya air. Bil mulaqati dengan sebab bertemu najis. Dan bermula air di bawah dua kullah. Yang justru itu bernajis ianya air. Bil mulaqati dengan sebab bertemu najis. Akan najis. Limafhumi hadisi kullatani as-sabiqi. Karena mafhum hadis dua kullah yang terdahulu. Karena mafhum hadis dua kullah yang terdahulu. Al-mukhasisi yang mentaksiskan ianya mafhum. Begitu taksis mafhum. Limantuk bagi mantuk. Mantuk toh. Mantuk hadis. Hadis. Al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Bermula air. Itu tidak menajiskan akannya air oleh sesuatu. As-sabiqi yang terdahulu ianya hadis. Kah? Ya enak ile. Jadi kembali long kepada dasar. Yang pertama ile. Ya, ni pegah dilikut. Hana bernajis oleh dua boh kullah ia dengan sebab bertemu najis. Ia yang banyak, itulah ia yang ukurannya dua kullah, 216 liter punya ukuran dengan liter gedenya. Nyan bila red najis, bila kenang najis ia tersebut, nyo hana bernajis. Pakon hana bernajis dilikut,
karena nah hadis Nabi nengken le Nabi idza balagal ma'u kullataini la yahmilil khabasa, apabila i katruk dua kulah nyan hana ditanggung najis. Pemakna hana ditanggung najis, hana bernajis ia nyan, dalam arti kata air itu mampu untuk menolak najis dan dia itu tidak menerima najis. Yang kala ehnan ia dua kul, ia dua kulah. Cuma na hadis yang lain, toh hadis yang lain menyandainya kadi perubah ia dua kulah buno kadi perubah oleh najis, baik yang berubahnya adalah rasa karena rasa najis, ataupun berubahnya warna karena warna najis, ataupun berubahnya bau karena bau najis, nyan gepegah ilikut ia nyan kaberna kabernadis. Nampak? Tak. Gino persoalannya wadunahuma, air yang keadaan air itu, makanya duna kulataini. Kayakan nya syabah jumlah sesudah isim ma'rifah dia itu hal, kayakan. Air yang dia itu ukurannya di bawah dua kullah. Makna di bawah dua kullah, di bawah ukuran 216 liter. Di miyupnya. Hana truk 216 di miyupnya. Nyan ia yang di miyup dua bah kullah, nyan bernajis dengan sebab bertemu najis. Jadi kenang najis, rut ek ticak lam ia yang hana truk dua kullah, yang hana truk 216 liter, nyo kenang najis, maka air itu bernajis. Nyan bernajis ia nyan. Ha, bernajis. Pakan bernajis, menyo ia yang di bawah dua kullah. Hanya diperhatikan. Karena alasannya, karena mafhum hadis kullataini as-sabiqi. Karena mafhum hadis ilikat. Hadis dua kullah ilikat. Toh hadis dua kullah ilikat. Yang ke hadis yang belum baca saya. Toh hadis yang anda baca saya. Iza balagal ma'u kullataini la yahmilil khabasa. Ini hadis. Yang ha? Hadis. Apabila ia katruk dua kulah nyan hana diterimong najis, itulah najis. Kale apabila ia katruk dua kulah itu maknanya nyan lagi nyan adalah mantuk hadis. Kibah mantuk hadis, air yang ukurannya sudah dua kulah warto 16 liter, maka air itu menolak najis dan tidak menerima najis. Nyan mantuk. Mafhum daripada hadis itu adalah mafhumnya bila air dia sampai dua kulah, maka dia itu bernajis. Nampak? Ka mantuk hadis, mantuk tak sebenarnya nyoka berbicara masalah usul. Ayangkan dengan mantuk madalla alaihi lafdhu fi mahalli nutqi. Nyat tungku Rajab. Madalla alaihi lafdu fi mahali nutqi. Satu makna, manyan adalah makna. Satu makna yang ditunjuki di atasnya makna oleh lafad. Fi mahali nutqi. Pada mahal nutok. Pada mahal ucapan. Makna yang terumpuk ataupun makna yang ditunjuk oleh lafad pada mahal nutok. Bak lafadnya yang terumpuk maknanya, yang gekun dengan mantuk. Mafhum lawan daripada mantuk. Madalla alaihi lafdu fi mahali sukut, la fi mahali nutqi. Satu makna yang ditunjuki di atasnya makna oleh lafad pada mahal diam, pada mahal sukut, bukan pada mahal nutok. Makanya yang je kemantuk iban. Hadis Nabi idza balagha ma'u kullataini la yahmilil khabatha. Itu namanya lafad. Mantuk adalah satu makna yang ditunjuki oleh lafad tadi. Apa maknanya? Awak tak balafad pun, awak tak kelafad pun, apa maknanya? Air yang dua kulah, dia itu menolak najis dan tidak menerima najis. Makanya air yang dua kulah lebih daripadanya, air yang dua kulah dan air yang lebih daripada dua kulah, maka air itu tidak bernajis dengan sebab bertemu najis. Nyan mantuk.
Mafhum daripada hadisnya menyoia yang hanatrok dua kulah. Karena gekun buno dalam hadis cuma i dua kulah. Berarti yang hanatrok dua kulah maka bernajis. Itu mafhum. Mafhum. Kak. Mafhum pakan buno air yang di bawah dua kulah dia itu bernajis dengan sebab bertemu najis. Alasannya karena mafhum hadis kulah tani asabikinya mafhum. Mafhum hadis buno ia yang dua kulah benar bernajis. Yang ditaksiskan yang mengkhususkan ianya mafhum. Mafhumnya mengkhususkan bagi mantuk. Mafhum buno makanya lupa halat toh ya mafhum hadisnya. Kadu mafhum oleh mafhum hadisnya mentaksiskan mantuk. Mantuk toh mantuk hadis al-ma'u la yunajisuhu syai'un. Nekunilikut air tidak menajiskan akannya air oleh sesuatu kecuali barang yang dikerasi datu baunya rasanya dan warnanya nyan mantuk ilikut ke pegah iya ayo kan iya hana menajis dengan sesuatu apapun melainkan baru bernajis bilakah dimenangi oleh sesuatunya. Tuh sesuatunya. Segi rasa pun, rasa barangnya, rasa najisnya. Bau ataupun warna. Makanya, nyan mentuk. Kak, man, mentuk. Munya takalan dilikat. Ya. Munya lema formnya, lema form, kai ipu khusus mentuk. Kai pusu man, mentuk. Ilikat ke pegah. Ia hanya pun najis oleh sesuatu. Sesuatu kengkai leh. Ia hanai penajis oleh sesuatu. Munyo ia hanai penajis oleh sesuatu. Tengok kan? Kecuali kadikrasi. Kadik menangi oleh sesuatu nyan. Nyan baru najis. Nyan mantuk di. Sama dengan munyo tacok surah hinan. Baik ia dua kulah. Maupun ia. Ia yang di bawah dua kulah. Nyan mantuk. Nyan man. Mantuk. Maka mufhum daripada hadis data air yang di bawah dua kulah dia itu pernah bernajis. Maka mafhum itu mentaksiskan bagi mantuk. Ya, mafhum itu mentaksiskan bagi mantuk. Sama dengan awak tercok sebuah kesimpulan yang bahwasanya air yang di dua kulah 216 liter dan lebih daripada 216 liter bila bertemu dengan najis maka air itu tidak bernajis selama air itu tidak berubah ataupun maknanya selama air itu tidak ada rasa najis warna najis dan bau najis. Kemudian air yang di bawah dua kulah dia itu bernajis bila berjumpa dengan najis. Baik dia itu berubah maupun tidak berubah. Ya, pakan. Karena. Ya. Ilikat kali gukun. Pukun. Masalah. Iza balaga ma'u kulata ini. Itaksis oleh. Oleh hadiuka. Al-ma'u layu najisu syait. Syai'un ilama galiba. Kait taksisnya mantuk memantuk. Ina mafhum. Mafhum daripada hadis. Apabila ia yang katut dua kulah. Mafhumnya. Bila ia hanya katut dua kulah. Bernajis. Kah? Bila ia hanya katut dua kulah. Benar. Bernajis. Maka kembali itu kepada ulikat benar. Hadis ulikat. Ia hanya penajis oleh sesuatu. Melainkan ka. Ka berubah. Kaya kan? Melainkan ka berubah. Nyan maksud ia hanya bernajis inan. Kaya kan? Apakah ia dua kulah ataupun ia di bawah dua kulah? Ya kan? Maka munyo mafhum ide kai taksis le mafhum akan mantuknyo. Munyo takala rak mantuk mandua. Apakah ia dua kulah ataupun ia kan dua ku? Dua kulah kan yo kan? Ha, kah hana ke bukan hana ia dua kulah? Hana. Sama dengan umum mentah hadisnya. Maka mafhum daripada hal ini ke mentaksiskan mantuk hadisnyo. Mafhum daripada hadis iza balagal ma'u kullatani la yahmilil khabasa mentaksiskan mantuk al ma'u la yunajisu syai'un ila ma ghaliba mirrahi ilah. Nampak?
Ha, makanya mafhum ini juga bisa mentaksiskan mantuk, bukan hanya mantuk dengan mantuk saja. Munyailikat pun al-ma'a bukan idza balagh al-ma'u kullataini la yahmilil khabasa. Hadis ini ditaksiskan oleh hadis al-ma'u la yunajisu syai'un ila ma'a, itu taksis mantuk dengan mantuk. Ya, punya kena nyo taksis mafhum dengan mantuk. Nam form le. Hai nam form le. Makna mantuk ma alaihi lafdu ma dalla alaihi lafdu fi mahalli nutqina mantuk. Makna yang ditunjuki di atas mana oleh lafaz. Tabuh makna yang ditunjuk oleh lafaz. Ya kan? Fi mahalli nutqi pada mahal nutq nyan mantuk kun. Munya mafhum ma dalla alaihi lafdu ha fi mahalli sukut nya beda sagai. Baca beda. Ha? Ataupun menyuruh kita kena daya madalla alaihi lafdu la fi mahali nutqi kabeh nyanyi beda punya mafhum sabah makna yang yang ditunjuk oleh lafad di atas maknanya kan ba mahal nutq pacit ba mahal su ba mahal sukut ba mahal diam ya ba mahal diam ha mamu yang dekerin cocok mafhum dengan mantuk itu namanya mafhum wafakah punya dekerin hendak cocok itu mafhum khala. Mukhalafah kembali lam kepada itu. Apabila muafakat mafhum dengan mantuk, maka namanya mafhum muafakah. Apabila hanya cocok mafhum dengan mantuk, makanya mafhum mukhalafah. Bele pun sama lembong juga nama pun. Ha? Ya, makanya perle kepada mulang kaya yang kuyo. Nyo tanya kartu paket yo, kartu paket maksudnya menyebarkan kadang-kadang hari pak paketnya kadu kamu hau paket. Ha, jadi bina nombudi barakan yang kamu kubah-kubah baik menggeratkan ini nyo kaji pasal langsung kaji termembak tau. Ha, nyo kadu pak kak paket nyo ehna lima puan lain aku ya kak. Ha, nyan berarti punya dekedi ia yang dimiyup dua kulah nyan apakah berubah ataupun hana berubah bila kena najis tetap nyan lah najis. Ha, nyan sebenarnya punya taplah nak kaedah lain nak tunggu Abudin. Tengok kan? Nyan ku Abudin. Ha? Ya, amban. Ham nyata kalon tu. Inan le nan je tamong kaedah. Termasuk untuk utamong kaedah zikru fardin kena min afradi am la yukhasisu. Ha? Sebut satu farad daripada afra am la yukhasi la yukhasisu. Tapi nyo bek tak dalami kenan le, bek tak dalami kenal le. Nyo ehno le kampung le. Ya. Ka. Ka bukalom. Nyan ban. Nyan hukumat hak musyafi menan. Putra menan. Menyo ia yang sedikit yang di bawah dua kulah menyo kena najis. Maka ayat itu benar. Bernajis apakah berubah atau puhana bro. Berubah. Nyan tepuh madhab. Madhab musyafi. Yeah. Menyo madhab imu malik lelam. Hana berubah. Oh hana berubah. Hana menajis. Kecuali baru menajis. Menyo bro. Berubah. Nyan madhab imu malik. Hana bernajis melainkan baru bernajis menyobro berubah. Makan ka ngeri bacut nah. Jadi teterut najis lang i walaupun yang ia ni menyahana dimenangi oleh najis baik dari segi rasanya, baunya ataupun warnanya nyan hana munajis. Punya mazhab mah Malik. Cuma walaupun mazhab Malik pendapatnya dengku kagak pilih le ulama kerana wajib. Kan? Termasuk yang pilih pendapat Maliknya Ibnu Mundhir, Imam Royani. Kenyo kan? Yeah. Termasuk Imam Ghazali lang kita ihya. Kenyo kan? Termasuk Imam Ghazali lang kita ihya. Ihya ya munan. Ka. Ka. Ino mesti contoh
taplah makna mulakah. Tasawur mulakah. Atau mulakahnya ke mana kan bertemu. Itu terjemahan. Itu terjemah. Terjemah. Tapi orang oh, tasawur makna mulakah pun tak mulakah yang aku bertemu. Tiba saja aku pergi makna bertemu. Ya. Pakai orang oh, tak kaji-kaji. Nyok mandua mulakah bertemu. Atau tekun bertemunya. Mandua item. Apakah najis yang red datu ia? Ataupun ia yang datangkan datu na najis? Ataupun ia yang datang datu najis? Sama surah ya. Kah kan? Ya. Yang mana melakah? Karena tekun bertemu tepeh dengan najis. Jalan di apakah air yang datang kepada najis? Ataupun najis yang datang kepada air? Cuma itu ketentuan di nyan adalah lagi ketentuan basuhan. Basuhan. Nyan lebih jelas je tu bab najis. Cuma mana lagi ketentuan basuhan? Hai mesti contoh, tak cocok najis. Tak tak pasal ia yang sedikit. Munajis mandu ia. Ya bukan. Nyo, cuma tak cocok ia. Kenyo kan? Tak play dah tu nah. Najis. Tak play ada najis. Berarti ia yang mentang tu yang munajis. Ia yang tinggal ha? Hana. Ha, yang makan lagi pokoknya ia yang di bawah dua kulah. Jadi benda mutan najis. Munyo undang-undang berarti buno mutan najis barang yang bernajis berarti cukup dengan mengalirkan air kan? Kan? Tiga basuhan dah kan? Berarti plek ia pacut ya kan sekali basuh konyo-konyo yang cara suci najis hukumi ha, sebab hana lain dino ceritanya kita itu mendatangkan mutan najis ke dalam air ya kan mendatangkan mutan najis itu ke dalam air najis hukumi ngan najis aini nyo konyo matan sebab tingkatan ni tingkatan najis ku tingkatan ni mutawasitah ya kan. Najis mutawasitah. Walaupun gede halal halal innya. Munyo najis yang mutawasitah buno, maka munyo sama-sama macam najis mutawasitah beda di nain ngah nain. Ti munyo langsung tapi datang di dalam ia. Ha? Makanya tetap inyo untuk mustamal pada basuna pada basu najis. Kira-kira ia pakai pada basu najis. Contoh kaya. Kaya munajis. Tapi inji hana hanale. Inji hanale. Tinggal hukumi. Tram dah culok. Mesti contoh lang lang ia yang sabo timah. Menan dah culok. Kadente menyebar di mandu munajis. Masabo? Masabo dromnya. Sebab yang geyu buno muyo seandainya mutan najis ia yang tak plehinan nyan bendanyan kasuci karena buno mutan najis. Sedangkan ia buno nyan adalah status mustakmal. Mustakmal pada pada basuh taharah. Berarti air itu suci tapi tidak menyucikan. Sama dengan mu yang lagi buno ia munajid. Hana menyucikan lah ia lagi. Mu yang duduk dia hanain. Hana najis. Mu yang hana najis. Mu yang duduk dia hanain. Ya. Sebab mu yang undang-undang hukumi buno menantap play mentang ia nak mentang suci. Kau kan? Bekasan air bekasan basuhan najis kena suci ya kan bekasan bekasan basuhan najis ha kena suci ni ha ya hal suci kan pasu in najis langsung in najis munyo deke di bekasan ha nyan adalah suci halaga contoh mesti itu ek nak mit tapi itu ek dicak cocok le berarti buno tak pegles tapi nah in kabeh mandum kemudian datanda tapi iya inan dati nyan iya nyan pu satu ianya su suci tapi hana mucikan hana ke ina di sini apa kan karena hana lain berarti menanti buno munyo seandainya sabo benda yang ada culok lang ia bendanya buno mutan najis tapi ka ini awat te dah culok kon ka sama ang kenong ia berarti munyo sama ang kenong ia maka statusnya air itu mutan air itu berarti mustamal mustamal pada basuhan najis aini berarti air mustamal suci ianya hana mucikan le. Ya. Karena menyatu puno, musambung ianya. Musambung. Ham silang drum dah celok.
Tapi hak nak ek penadih pada kalan. Pakan. Kanan suci. Ya. Jadi, balantai, memang bekasan najis sebenarnya. Jadi, kak hukmi tapi hak nadih ini. Jadi, kenang najis. Kira yang basah, tajak dengan tayang. Lantai yang kak najis hukuminya. Lantai yang kak najis hukumi. Kemudian? Kita yang basah. Kaki tanya basah. Moya basah hana kira nyam nadi mandung. Berarti contoh pun yang kah hukumi ya kan? Yang kah hukumi. Tajak ke tanya. Mun ada jangan nya kira tak nadi tak kira hinan. Hana kira basuhan ya. Kecuali iya. Tacok iya ngenjaro pun baru jit. Ngenjaro memang butuh iya trak tapi. Tapi hinan kan basah ke kira ji kan pukun. Atanya berbeda basah dengan batuhan berbeda. Jadi benai yang dah play kenan. Sekali basuh yang beda di. Punya trak dah play ia bacut yang kat suci kenan. Dan airnya adalah air musta'mal. Mana air musta'mal? Ia suci tapi hal yang menjikan. Kak, punya tajak bunuh aki kita yang basah, maka kau dah play kenan. Ti hanya sekedar basah. Punya kan punya basah kamu najis. Menajis hak kita yo. Tajak dia kat tame batik lembab-lembab di najis, mana najis. Kecuali mana tu. Itanya berarti bali tak celok i aki dalam kulah. I aki tengok cik suci. Ya kan? Tak jatuh kenan. Tak titik pun nak i. Tak titik pun nak i. Memang nak i. Itu yang gede. Bak nadi. Eh dicak kan. Raya ukuran tempat mahal. Itu yang dicak. Tapi kalau tak aki pun. Itu yang dia berarti kena. Mesti di. Memang dia itu yang no. Memang bak tempat pun nak mutan najis. Habis kena. Ya kan? Nak i inan. Yang kat suci. Yang berujuk kita. Tapi punya hanya. Bulutnya hanya kira ada. Mesti basuh. Berarti mesti basuh. Man, sekali basuh sekali. Yang beda lagi. Balik lagi. Cuba? Najis tak? Najis hukmi. Na'i ya? Na'i ya? Na'i. Na'angka na'i ya? Yang jangankan lagi kan. Muduk hadas menteng. Berarti bunuh. Jut. Tiga tarik. Tengok kan? Kaki barangnya kan melakah. Jadi gimana? Makna melakah didatangkan najis jatuh air ataupun didatangkan air datangnya najis. Mandua. Air datang najis ataupun datang mandi mati air. Ha. Ini mereka surah air yang sedikit pun. Air yang sedikit kan. Kan menasik kejadian di. Yang mesti bagi dia kan air sedikit ya. Datang. Berarti meta kita fahami no. Ana mesti tak pun datang ya kan. Mana kira mesti lagi surah pun buka haji dulu. Saya kira tak najis hukmi. Najis hukmi tak jeluk dalam air sedikit. Atau je lagi lempukan puno-puno. Munyo najis, munyo segolom tak pisah, kenyo hana kira alam ini. Ini kan baru kira munajis, kenyo watak yang pisah. Munyo matang dalam, ia juga hana kira alam. Mohon tu je, ni surah yang dah berdatangkan. Cacok benda yang mutan najis. Tak dah culok kenan. Yang selama kalau dah pindah ini, kenyo golom. Kalau mutan najis kenyo kan? Galam pengaruh ke iya nyan. Pajancit pat dari kaya nyan berarti kayanya kasu. Kasuci. Kenang iya. Berarti iya yang iupnya nyan air daripada bekasan basu. Basu najis. Berarti sama dengan mustakmal. Mustakmal pada najis. Munya mustakmal pada najis, berarti air itu suci, tidak menyucikan. Berarti kita bandingkan dengan surah. Nyan surah mesti terpedakan najis ba'i menang. Ha. Berarti nyo munya dapat tempatkan surah kaku najis air ni. Melagan berarti sehingga memang najis hukmi. Kan tak cilup tengok. Rekron benda yang najis hukmi kena. Benda yang kamu tak najis dengan najis hukmi kena lebih sedikit. Jadi? Yang tiba ni. Sama cin. Suci cin. Memang betul-betul ada depu yang benda yang mutan ni. Orang ada tarik. Balik ke surah benda. Pekan benda yang suci. Yang tu? Banyak surah berarti nak ibarat pagi tengok. Dekan dengan tas ngajar ya, dekan dengan tapak suci. Kan maksud lembah muno ke hana suci. Munyo seandainya memang ia bat tapak aki na ia bat tapak aki kan basah. Mu kan beda. Mungkin lu bedakan muno. Munyo ia bu, memang na ia jut. Walaupun kan tanya play kede red gerawai jut. Bu jut mesti red suci jut. Apa beda kan mesti basah aki dah kira-kira jut nan kan. Na i boleh pegah. Basah kan na i. Muno maksud di benai yang mengalir. Munyo basahnya lagi contoh nyo mai cakap dah pegang mesti balik tak culok lang gula kan yo kan jaro kali culok lang gula tak ada tak iya nyo jaro dia nak basah apa nah basah nak iya macam mana jaro hai nah lo kali tadi
bulut nyo kung dayo kalle iye hino katidong tapi nyo jarada ko masah mam tapnyo kena mutu ejuk mutu dia hanale iye ke mana mutu ti nya masuk lung alagi jan tot ilu tara haki de tajak kena kali tatang poki na tapi kita ko masah dia nak kira basah lai mana nak kira basah oh ti maha mano lembab lembab ada kun munyo tu kedina iye ke kira walaupun kan 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 dah sengaja ke de heret kenan ke kira lembab lembab berarti hanai. Man pekat ibn najis. Pekat? Misal tak gitu bak najis sumi mana? Pekat ibn najis. Kan lembab. Karena basah. Ya, makanya kan payah makna mana di basahnya. Jaga contoh ibarat mana tu. Najis najis tu. Kenang jara kita yang basah. Kenyum najis jara dia. Kenyum kan? Menanti je. Ya, menanti je. Menajis cik. Sebab apa kan? Karena anak ia pun ada. Muyo nak ia cik. Kalau lompokah pun dikasih suci. Haa. Mana? Pekan ia menajis. Kan? Karena apa lagi? Karena benar lompokah anak ia. Sehingga anaknya. Anak basuhan? Haa. Anak man. Muyo nak ia suci. Berarti tamat pekan menajis. Sedangkan anak ia. Yang pengaruh menajis kan baik. Basah. Man. Basahan karena aku. Kan karena ia. Ia cara kan basuhkan benar basuhan. Mana ni? Bukan yang membisikkan kalau kita buka ya. Ah. Mana bab kejadian najis ni? Kejadian najis. Pekan yang najis mesti nama. Sedangkan yang basah, basah hanai benar buka. Ah. Basah hanai ya. Hanai tapi basah. Ah, hanai tapi basah. Sedangkan yang tu. Ah. Kok bisa? Karena basah. Munyo yang baru untuk bersuci najis kan hanya basahnya, tapi benar basuhan. Benai ya, yang maksud ji. Kita hai demo. Basahan hanai, kan adunan basah dan TI. Mana istilah hanai yang mampu untuk mengalir bak mahal najis. Ino contoh ji mano ju lahir ji, nyo contoh kayo kan. Ino munyo hino na najis. Ka. Long play ia kena trap. Nya nai pa hana. Nah, kemudian mesti contoh nyo lurah cara long ngan jaro ngan ie nyo. Kong ka lurah nyo kong kena ie no. Kaya munyo tak ketek kena kadang-kadang no nyo suci dan yo pakai nai no jaro long ore kena. Kaya kan tabak hino hana najis puno. Kong ka suci ino kang menang kejadian no gulu. Kali taritek kong ka hana le ie. Untuk putih tap hana le. Untuk ie mengalir hana le. Cuma tinggal bekasan ie tu. Nyo tamak ino maka jaro tayo najis. Bukannya tempat najis. Okay, contoh gagang pintu. Kalau himat le jarau urung mati yang menajis yang jarau gayan buno bulut. Ka imak gagang pintu kan kamu kumak najis gagang pintu. Budah tayo, jarau baru jatuh tu bayang, tamat kena nyam kumak pada jin najis. Ha, makanya benak yang mengalir cin hana madang ngencok bati ngelap tagai menan ji. Hana mada. Ya. Maka jin balik pertanyaan banyak perkara yang mesti mutan najis dengan najis sumi. Tapi urut kero ni dalam. Kan dengan air mengalir ataupun kan tak dapat tamang dia tengok kena dalam isiki sehingga pekan dia suci kan benar nampakah benar mesti bertapilih dia ataupun mesti na'i yang jid mengalir pamburu kong kong kan na'i nan kanya na'i jadi isiki boleh pegang kan ada isiki pun sama di tap je menurut najih hukumi kan tapi basah kan. Walaupun bekasan i, walaupun hanai, walaupun sedikit. Nah, kan menarik kaitan ni. Oh, ini mana? Makanya long pisahkan pula sedikitnya duk nak sedikit. Sedikitnya di na basuhan, na sekali basu, na jit da basu. Munya pula ke hanai basuhan, cik hanai leh no, cuma hanya bekasan. Nyo mana sangnya? Nyo bak perdebatkan makna i untuk munya dengan tisu basah. Nyo tisu basah tu. Kaji nyok basah pun tempat kawan tisu basah tu. Nak iyo tisu basah. Haji cepat tengok dia dibik ya. Ha? Hana apa ni nak iyo tisu basah? Tisu. Dia dah cepat kena iya. Yang nak iyo dia cepat hana. Cuma hanya lembab tak gaji. Budah tak basuh ngan mesti di najis kumi. Nyan. Kan nyok mesti contoh juga terkedih hana. Ha nyan bajih yang na pukun ba. Pukunya tak puangian atau boh ba punya kena. Munyo tisu basah je hana aji pandai nak i. Nah. Kau nak degree munyo ju nyo ngot oh bande ngot oh natura sebab nyo kan nyo baklo rasa salah persepsi bak boh makna basah. Ino nyo utama le cara basuh najis hukumi giban.
memadak untuk sekali mengalirkan air kayo. Kayo kan? Sekali basuhan memadak. Bahkan tak play ia ada hana mengalir pergi. Mungkin buna ia nan kayo kan? Buna ia. Ka. Ino tajak kena na ia nan. Tajak kita yo ngon aki yang kali buno tarah aki kita yo. Katente lutu beda ro naki bulut ngon aki tho. Atai kena aki bulutnya hana mencih na ia no punoh baki. Aki tho aki bulut tho. Mio tajak berarti mutipe no mericap tapak. Mio mericap tapaknya aki dayo bu. Bulut. Nyang ngan aki yang tajak mericap tapak kan iya ina tapi cap dayo meri. Nyang ngenyan e tuti yan naji hukumi ngan gedamnya. Hana bahkan mutamah muna munaji hak aki dayo. Basah mi lagi an. Tajik tho. Basah tetap na iya dapat cu. Hangkenyan makai lung pegah berarti nyo drone lung pegah makna basah buno yang persepsi ehna tingkatan yang e mensucikan naji ngan yahana makai ino muno no cocok makna rom basah masuro kiban nah iya pohana iya munyo na iya baik erut budo tapak getanyo kenan berarti kenan naideng iya kabulut nyan tuci ha kan hanya lembab bak tapak yang hasil daripada bekasan getanyo raki punya lembak anak kira. Kami lagi buat tisu basah. Haah. Buat tisu basah. Munyo tacok buno tisu, taculok lang iya. Ka contoh. Kemudian tacok dia tapret kenan unyo. Nan tuci. Pakon kanan na basuhan ni no na i. Tapi munyo tisu basah tacok kena hana basuhan nian. Nian hanya untuknya pegleh in ga ehnan. Aku munyo dekri ka hana lain kayo kan hana lain sedangkan buno hana i cuma hanya taplu tagai berarti hinan hana i kibancit lembab di yang beda makanya buno buna aliran air tekun batuhannyo di na i munyo buno ka hana i hanya taplu tagai mena ti lembab tagai munyo lembab tagai makanya ha itulah nanti siji pak kita bit masalah i sedikit yang jit posisi nanti kan mesti i batuhan. Ini kan yang gekeran untuk suci ni batuhan. Munyo batuhan, tekun batuhan. Nak iya bahana? Batuhan, nak iya bahana? Hana. Munyo hana iya, nak ke batuhan? Ha? Hana. Mam batuhan buno ada kala memang batuhan buno dibasuhkan ataupun terbasuh. Yang penting nak batuhan. Makanya lumpegah buno mesti tercok dengan jarok. Tak ada plan mana. Nyo kan ada baca rok tayo. Nak iya no. Tak plan mana. Nyo kan kat suci. Nak dempak yo kena muntah najis. Tapi budak kata yo. Bunuh lu dah culok jarak lang pula. Iya hana leh baca rok. Nyo telung pukah iya hana leh baca rok. Putan nekun ron jarak nyo. Pu jarak tau pu jarak basah. Aka hina lo mtu. Bisa lang pom lo. Nyo lu culok iya jarak lang pula. Nyo lu pinah jarak nyo. Muno lu pinah. Hina ke hana leh iya. Nyo jarak lang putan kun. Putuh pun yan. Putuh pun basah. Nyo bakron. Putuh buat tak? Nyo lu culok lang kulah jaro. Ka. Kemudian lu pek muno jaro. Nyo ke hana lai eno kena karat mandu muno. Nyo putuh buat tak haro ni ke? Hana iya sama sekali. Nyo hana iya sama sekali? Mena bukasan tetap iya. Nyo hana bukasan iya tetap iya. Kan iya nama tak bukasan yang nukun nukro ni. Kiban jara. Nukun maknanya bukasan. Berarti kan iya. Bukasan iya. Yang untuk bersuci najis adalah iya. Bukan bukasan iya. Yang bukasan iya bekasan ia yang dari iya. Wujud bekasan ia pun. Wujud bekasan ia kena buno kena iya. Makanya nak bekasan. Yang kepegang bekasan ia kan kena iya berarti isa kan. Ah isi sa. Kan isi boleh pegang. Okey nah masalah ni. Sisa i. Walaupun sisa i boleh pegang iya. Ya. Menan. Meskipun sedikit yang iya boleh pegang. Jadi nampak kan selama tapi dok hana kita mesti i sedikit yang dibersihkan aja mesti i sedikit berarti kalau kita yang di bawah dua kulah di bawah 216 liter yang kenyan i suci. Ah, tapi i sedikit. Tapi apa batasan segala tu dua kulah paling sedikit i hana kita pe kan. Maka ji puno bai ya yang kena ngah i kibang kena i. Yang kita maron kibang tarik i. Kalau hilikut tarik i. Makanya munyo kadan oh tak ada iya. Kata oh ni beda antara iya dengan bekasan iya. Cicok tak ada liket. Tekun iya. Ya sebab hana dakalan long gede ban najisnya.
buka tarikh ini. Ma'u jauharun latifun. Ya kan? Bentuk yang lembut ataupun yang kecil. Sialun yang mengalir. Syafa' lagi yang bersih. Yatluna yang berwarna ia dengan warna bejananya. Fakan fahuwa lalawna lahu. Karena dianya air itu tidak jenis warna baginya air. Yang tarik ia. Bentuk yang kecil, yang lembut, yang dia itu mengalir. Malung lumpegah pun atap dapat dia nak mengalir. Dia nak mengalir berarti ke suci. Dia nak mengalir ke nak suci kabe. Angka yang maksudnya long penempatkan puno, munyo long cok jaro berarti langkulah kemudian lo retik puno. Nyo jaro long tak kira puga kira tau puga basah. Kan long pegah nak ia puga kira tau puga basah. Munyo kira tau kato nyo ka kering. Nyo lagi kering yo. Ada tamak mak kena hana tempat tapu. Long tipek jaro kena nyo hana hana mecap puno. Nyo kento. Tapi munyo tegeri balik terjerok langkulah kemudian dapat dua kena trap. Mecap jaro dia nak tak kena yo. Ti jaro dia bah basah bukan berair. Basah. Munya berair, nak ia yang mengalirnya baru kena ia nak jaro. Ha lagi contoh tak ada cok jaro, muno ada pegak jaro. Nyo nak ia yang mengalir. Ha, trap no ngencuku. Tak pernah kena. Nyo baru kun ia mengalirkan dia ada bentuk. Munya tak jaro nak bentuk puno. Hana le bekasan. Ha makanya bak pun tempatkan maklayan puno. Berarti lung munya menurut lung kalan. Ah maksud don atuh nan batinya berarti na bekasan nan berarti na ia kan betul ya hal salah tapi yang geyu bak nadi kiban buna aliran air buna aliran air masih buna basuhan dengan air walaupun terbasuh kedoi munyo seandainya buna buna kehana basuhan tapi duk sagai trap kehana ha makanya hinan man sampai dapat nak gedi buna menjadi gedi balik tarah haki kemudian hana terdetik haki dan jingkit tajak aju habis kena truk kena tepuk dekat mana. Nah, munu ada pegat. Mui cita itu ia kena pah timang barat di cak bunuh yang kali dia tempuh. Suci mana? Suci pekan. Karena baki dia yang bunuh. Itu. Itu suci medikal mendang. Walaupun kali dia pakai baki. Karena bunuh yang dia pakai baki kan ia basu yang pertama alik bunuh kah. Ia. Punya tekan kat suci bunuh kat suci no ia. Kemudian tarah lom aki kita yo. Rah biasa. Nak ia nanti. Tak pegat dia bunuh. Rok tu. Rata kan pas memang rata bak mahal najis hukumi. Yang tu cipu hana ianya. Oh tu cipu hana tempatnya. Kata cip. Dan ianya kajik kepada muntah najis. Muntah najis. Ianya kajik kepada bekasan pasuhan najis. Berarti ia suci tapi hana menyucikan. Hana menyucikan leh. Memang ia hanya lembab waktu tajak mutipek tak kaya benar. Kamu tak mahlam. Itulah contoh. Gagang pintu yang contoh. Sidra urung. Ya. Ya kan? Gaknya. Kali gemat. Elmo itu ke? Elmo. Kemudian gagang pintunya na basah cut. Kan bulut, kan naik na basah. Arti na lembab. Gemak di lorunya, kan kamu lekap najis pintu ya? Ba gagang. Kemudian ejak rulain. Yang gagang pintu ka kering, hana le lembab macam cupi. Sama dengan kamu tahu hukumi nah. Tajak tanya balik tu sama yang ka hana ile jaro. Kadang-kadang dia kali tempoh macam duk. Cuma basah mentang. Meri di basah lepi yang dah kun. Ya kan? Tamat dua pintu. Lembab. Atau tamat meri ju. Menyum. Mana menyum putar. Mertipek. Dan. Puka munya tegedi. Nah yang cik meri bu bentuk. Yang sama dengan jarak dia menaji Fuhan. Menaji. Ya. Ya ehnan. Mak untuk lebih je lahan yang tu. Ya kan? Kedih. Bak masalah najis. Nyo sekilas. Makanya haji. Bekasan buno dengan makanya hana gukun i aku ni bak masalah najis tu hana gukun i tanya ada yang bulu macam kan i kun basah balal bah balal yang kan beda munyo basahnya hana bisa mensucikan barang lain basah bukan air karena yang alat untuk mensuci adalah air air kebakan air jawharun latifun sialun syafa. Ha? Bukan syafafun yatluna bi inaihi yang mana air bentuk yang kecil yang lembut ya kan yang mengalir hanya air memang hana mengalir nak kun air hana udah je kun ba balalun ba basah ya yang menan mantuknya walaupun dapat begah mana lebih jelas dia untuk uka ya kan.
Tapi la ala tawab menan ba hi le. Kayo kan? Hai eh yang ka yang kakak tadumpok menan. Jadi intinya nyoka ka ka merumpok ia yang di bawah 216 liter maka air itu su pusuci bernaji dengan sebab bertemu nak naji pusuci langsung sebut suci ka duna huma ha nyo duna dunanyo nuku le makna duna na makna duna tahta lagi no di bawah na makna duna fauka na makna duna ama amama di hadapan nacin mana na makna duna gairu selain ya makanya ini harus pertempatkan gimana cara pertempatkan sah sabek lawahek ka kalam ka jadi duna darah makan yang mansub dengan makna na makna tahta ataupun asfa asfala tahta warna di bawah asfala di bawah cit berarti na makna duna di bawah makanya ino di bawah dua kullah mana di bawah dua kullah kan miyuk kullah i ukuran karena dua kullahnya kan kullah yang dimasukkan lagi lahirnya mana kullahnya ukuran pada ukuran 216 liter ataupun punya terkedi tak pegat dalam bentuk kubus air yang berada pada tempat 60 lebar panjang kali tinggi ya ka yang pertama kemudian duna juga nazarah makan yang mansub dengan makna amama amama nyana makna duna darah makan cip amama hai amama kau darah makan. Lagi contoh, Masya Dunaka. Berjalan ya seorang Dunaka. Yang baik di bawah engkau, yang bawah mana? Baik di atas engkau, yang bawah tol langit. Cuma cik, amama di hadapan engkau. Berarti Masya Dunaka. Berjalan ya seorang di hadapan engkau. Ka, olian nacit Duna dengan makna khalfa. Khalfa. Mana khalfa? Di belakang. Nacit mana? Ya, lagi contoh jalasal wazir dunal amir. Ha? Duduklah si wazir ha? Di belakang si amir. Amir seorang raja, wazirnya menteri. Duduklah menteri di belakang raja. Ha? Nan tulis aku dulu. Aduk boh ka makna duna nan tulis. Nan tulis hana. Hana penting aku dah tulis. Untuk mentang di watak kapurle kayang tetap tayang tu. Kayang ku jamhor? Ya. Ni tulis hai dengku makna duna. Na makna duna adalah tahta. Na makna duna amama. Na makna duna duna khalfa. Ni tulis. Kadang-kadang tu pupu alih menumpuk dalam muka. Kajik tabung makna tu tak kalan. Kan? Ya. Kak, ada buah kak kalian tulis? Nak tulis? Tata limang buah. Tata aku jumpa limang buah. Apa? Tata. Haa. Apa? Kan imama. Imamanya imam, imum. Amama. Haa, olehan? Khalfa. Haa, olehan?
Ghairu Fauka. Najid berarti makna duna adalah akalumin, sekurang-kurang dari. Hanya nama-nama duna sekurang-kurang dari. Adapun yang lebih kurang dari. Ha. Akalumin. Lagi contoh, mesti contoh. Lagi contoh mesti. Umur Hafiz mesti. Ayo kan? Duna Aishruna. Umur si Hafiz lebih kurang. Mana lebih kurang? Lebih kurang kan makna dia mana? Lebih sedikit daripada 20 tahun. Ya, hanya teruk 20 tahun begah. Ha. Mesti nak makna arti lebih sedikit. Ha, akalu min yang makna. Lebih sedikit daripada dua kullah. Harus na menyedakan lain no. Terakun ini no. Cocem item. Menyedakan bermula air. Hakadan air itu lebih sedikit daripada dua kullah. Kan? Item maksudnya sama aja. Karena hanya ukuran. Kan? Ukuran. Item cik. Cuma yang lebihnya naju di bawahnya, makna di bawahnya kan di bawah yang maksudnya yang secara hisi berarti makna di bawah ukuran dua kullah, di dua kullah nak ukuran tersendiri itulah waktu 16, di bawah 216 di secara ukuran bunuh yang beda karena di bawah itu bawah ukuran secara tabuh je han salah cik je lagi kan makanya mereka tak nak ubah je. Ha, berarti tabuh makna hinan duna akalu min. Ka? Ya. Kemudian najid makna daripada duna dengan makna siwa. Itulah gairu pun selain. Makna siwa. Kalian nama makna cid duna dengan makna konsiwa tapi makna min ghairi. Makna min ghairi. Ya, min ghairi makna cid. Makna juga duna makna qabla sebelum lagi contoh dakun dunal qitalil asadi ahwalun sebelum pembunuhan si Asad itu ahwal naharuhara sebelum berarti poh rimu nyo namul hoile naharuhara kedubah ka kojai ka na makna juga duna baina di antara. Ha? Mu'jam mu'asirah. Mau buji tayang mah. Tansang kada pengut dia ada pegah. Kadan nama makna foka. Ya kan? Lagi contoh as-sama'u dunaka, langit di atas engkau. Berarti jumlah mendum si kurung boh. Kamus. Mujam mu'asarahnya je kamus. Kenapa ya Abdul? Tu orang tu punya tu kedi kabebahan dumpu dah juk. Kenapa ya Abdul? Tengah tulis kan bapak tibik juk. Sabah kamu dumpu nah. Kajian wallahu alam sama.